Bukannya lari menyelamatkan diri, sejumlah remaja wanita di Pantai Pulo Et, Kecamatan Leupung, Aceh Besar nekat terjang ombak besar demi membuat konten. Meski beberapa kali tubuhnya terhempas lantaran kekuatan ombak yang tak main-main, rombongan remaja tersebut masih saja meneruskan aksinya. Tingkah berbahaya yang dilakukan para remaja ini viral di media sosial usai diunggah oleh akun Instagram terang_media, Minggu, 18 Juni 2023. Tampak dalam video yang beredar, para remaja tersebut tengah membuat konten menggunakan handphone mereka di bagian bibir pantai. Namun arus dari ombak yang datang terlihat cukup besar hingga mampu menghempaskan tubuh mereka. Kuatnya ombak tersebut juga terlihat cukup jelas kala menghantam tebing-tebing yang berdiri di sekitar bibir pantai. Bukannya bergegas meninggalkan pantai, para remaja tersebut justru tetap meneruskan aksi mereka dengan berpindah-pindah tempat. Situasi kepanikan saat ombak besar menghantam pun sempat terekam dalam video tersebut.